Pada mulanya adalah firman, bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, yang mulanya bersama dengan Allah. Segalanya dia jadikan, dan tanpa dia tak satu pun jadi segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup-hidup terang manusia. Terang itu bercahaya dalam gelap, dan kegelapan tidak menguasainya. Datang yang diutus Allah, namanya Yohanes, sebagai saksi beri kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang kan percaya. Ya bukan terang itu, tapi ya memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang menerangi semua orang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dan dunia dia jadikan, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kepada miliknya ia datang, tapi mereka tak menerimanya. Tapi semua yang menerimanya diberinya kuasa jadi anak-anak Allah yang percaya dalam namanya. Orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Lihat kemuliaannya diberikan padanya. Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia, berseru katanya, ini dia yang ku maksud. Kemudian dariku kan datang dia yang telah mendahuluiku, sebab dia telah ada, oh sebelum aku. Dia telah ada karena kepenuhannya kita terima kasih karunia. Sebab hukum Taurat oleh Musa, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tak seorang pun melihat Allah, tapi anak tunggal Allah di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Inilah kesaksian Yohanes saat orang Yahudi dan Imam Lewi bertanya, siapakah engkau? Dia mengaku dan tak berdusta, katanya ku bukan Mesias. Mereka bertanya, apakah kau Elia? Jawabnya, bukan. Engkau kah nabi yang akan datang? Jawabnya, bukan. Mereka bertanya, siapakah engkau? Sebab kami harus beri jawab kepada yang utus kami, apa katamu tentangmu? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti kata Nabi Yesaya, luruskanlah jalan Tuhan.
kesempatan Nabi Yesaya. Di antara yang diutus ada orang Farisi dan bertanya, mengapa kau membaptis jika bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab, ku membaptis dengan air, tapi di tengahmu berdiri dia, orang yang tidak kamu kenali, datang kemudian dariku, buka tali, kasutnya pun ku tak layak. Itu terjadi di Betania, di seberang Yordan, di mana Yohanes membaptis. Esoknya dia melihat Yesus datang, dia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dialah yang ku maksud. Kemudian dariku kan datang seorang yang telah ada sebelumku, mulanya ku tak kenal dia, maka ku datang membaptis dengan air, dan dia dinyatakan pada Israel. Dan Yohanes beri kesaksian, aku telah melihat roh turun dari langit bak merpati di atasnya. Aku telah melihat roh turun dari langit bak merpati di atasnya, dan aku pun tak kenal dia, tapi dia yang utusku untuk baptis dengan air, telah berfirman, jika kau melihat roh yang turun ke atas seseorang dan tinggal atasnya, dialah yang membaptis dengan roh kudus. Ke atas seseorang dan tinggal atasnya, dialah yang membaptis dengan roh kudus. Dan aku telah melihatnya, inilah anak Allah. Keesokan harinya Yohanes berdiri dengan dua muridnya, dan ketika dia melihat Yesus katanya, lihat anak domba Allah. Kedua muridnya mendengar dan mengikut Yesus. Yesus menoleh dan berkata pada mereka, apa yang kau cari? Kata mereka, Rabi, artinya guru, di mana kau tinggal? Dia berkata, marilah, lihatlah. Mereka pun datang dan melihat, dan tinggal bersama dia. Waktu itu pukul 4, salah seorang dari mereka mendengar Yohanes dan ikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus.
Andreas mulanya bertemu Simon dan katanya, telah temukan Mesias Kristus yang membawa pada Yesus. Yesus pandang dan berkata, kau Simon anak Yohanes, kau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Esok harinya Yesus memutuskan berangkat ke Galilea. Ia bertemu Filipus, berkata padanya, ikutlah aku. Filipus dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus jumpa Nathanael, katanya, kami telah temukan yang disebut Musa dalam Taurat. Kami telah temukan dia yang disebut para nabi, Yesus anak Yesus dari Nazaret. Kata Nathanael, mungkinkah yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus, mari lihat. Yesus melihat Nathanael datang padanya, lalu berkata, lihat seorang Israel tanpa kepalsuan. Kata Nathanael, bagaimana kau kenalku? Jawab Yesus, sebelum Filipus panggil, aku telah melihat kau di bawah pohon ara. Kata Nathanael, Rabi, engkau anak Allah. Rabi, engkau Raja Israel. Yesus menjawab, karena ku ucap, ku melihat kau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Kau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia.